kabar paling hangat kami rangkum dalam segmen Hot Shot Seru. Belum genap 1 tahun menikah, rumah tangga Aming dengan Evelyn Nada Anjani dikabarkan retak. Mereka konon akan segera bercerai. Namun segera saja, kabar gonjang-ganjing rumah tangga Aming ditepis Evelyn. Menurutnya, pernikahannya dengan komedian itu tak sedang bermasalah. Lewat akun sosial medianya, Evelyn mengabarkan bahwa rumah tangganya aman-aman saja. Pasca dilamar Raiden Sujono di Jepang, Tyas Mirasih tengah mempersiapkan pernikahannya. Menurut kabar, mereka akan bersanding di pelaminan pertengahan tahun ini. Tyas juga sudah merancang pernikahan indah. Ia bahkan pamer rancangan sepatu yang akan dipakai di pelaminan. Sepatu mewah setinggi 10 cm dengan renda bordir di ujung depan. Sebuah foto menggambar kondisi Al-Ghazali sedang sakit. Dalam foto itu, ia ditemani seorang suster sebuah rumah sakit. Benar kabarnya, putra sulung Ahmad Dhani dan Maya Estianti ini sedang sakit meski belum diketahui sakit apa yang menderanya. Memiliki kesibukan sebagai penyanyi dangdut sekaligus seorang istri tak menyurutkan Fitri Karlina untuk terus belajar. Wanita kelahiran Banyuwangi ini dalam waktu dekat akan melanjutkan kuliahnya dengan mengambil program master. Jika tidak ada halangan, ia tengah menyiapkan diri untuk melanjutkan kuliah S2 di bidang kenotariatan. Yang menyarankan sih suruh ambil kenotariatan. Ini udah kita lagi ngurus-ngurus gitu untuk persyaratan masuk S2-nya. Main aja lah, bisa cepet gitu, nggak kayak kemarin kan ke pending gitu beberapa waktu. Mudah-mudahan nanti bisa 2 tahun targetnya. Jangan lama-lama lah, ntar malah jadi nambah lagi MA. MA-nya mahasiswa abadi, jangan. Kebahagiaan Budi Doremi rasanya semakin lengkap. Belum lama ini, sang istri melahirkan seorang bayi laki-laki yang menggenapi rasa bahagia hidup bersama istri dan 2 buah hatinya. Tiga kali mangkir dari persidangan kasus Gatot Brajamusti, Reza Artamevia terancam dijemput paksa. Sudah 3 kali jaksa penuntut umum memanggilnya untuk menjadi saksi di Pengadilan Negeri Mataram dalam kasus kepemilikan narkoba. Reza menjadi saksi kunci karena saat Gatot ditangkap, ia sedang bersama guru spiritualnya itu. Seperti apa kemeriahan temu penggemar yang digelar bintang-bintang London Love Story 2? Benarkah Rosa yang mengisi soundtrack film itu dikerubuti fans fanatiknya? Saksikan sesaat lagi hanya di Hot Shot.